Sebesar fans melibur Gurki Padilla, hari ini gue memberikan my top 10 list untuk shooter lokal terbaik di IBL versi Rocky Padilla. Udah lama gue gak bikin konten seperti ini, gue yakin pendapat kita juga pasti berbeda-beda. Tapi gak apa-apa, gue pengen mendengarkan pendapat kalian tentang list gue. Ataupun kalau kalian punya list sendiri, kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Saat gue bikin video ini, ada kesulitannya sedikit karena gue tahu kalau kita mau menentukan shooter itu bagus atau enggak, biasanya dari 3 point percentage-nya ataupun dari 3 point made-nya. Tapi tadi di website-nya IBL itu gue gak menemukan dua statistik ini, jadi gue sedikit kesulitan untuk menentukan siapa sih yang udah mencetak 3 point paling banyak sebenarnya di IBL season ini, dan juga siapa sih yang persentase 3 pointnya paling tinggi. Jadi maafkan gue hanya pakai feeling aja bikin list ini, jadi gue tadi hanya melihat highlight-highlightnya IBL aja. Nah, sebelum kita ke top 10 list gue mau kasih tahu ada satu pemain honorable mention gue, yaitu salah satu rookie yang menurut gue sangat menonjol season ini, dan juga salah satu rookie yang memiliki potensi untuk menjadi shooter di IBL nantinya, yaitu Dio Tirta dari Louvre Surabaya. Gue sebenarnya udah impress banget sama permainannya Dio Tirta ini tuh dari Piala Presiden. Menurut gue saat dia bermain untuk Louvre ini tuh mental bertandingnya udah bagus banget dan percaya dirinya tinggi banget sih. Dan dia kayak udah dikasih lampu hijau sama Coach Bedu untuk nembak kapan aja, sehingga itu juga membantu. Tapi yang pasti Dio Tirta ini di seri Surabaya gue lihat dia juga berkontribusi untuk Louvre Surabaya, dan gue suka banget dengan dia tinggi badannya tuh bagus banget untuk jadi seorang shooter dan juga panjang, jadi mungkin bisa jadi two-way player nantinya untuk di IBL ataupun untuk tim nasional Indonesia. Oke, itu untuk honorable mention gue. Sekarang kita langsung aja ke top 10 gue. Nomor 10 ada Jericho Tuasela dari Pacific Cesar Surabaya. Gue yakin orang pasti bilang, Jericho kan lebih terkenal dengan drive-drive-nya, dia lebih ke slasher lah mainnya. Tapi menurut gue, saat gue melihat beberapa highlight Pacific Cesar Surabaya itu, dia udah mulai bisa menumbuhkan kepercayaan diri dia nih untuk menjadi seorang shooter, bisa nembak 3 point, walaupun menurut gue memang belum terlalu sering banget, tapi gue suka banget bagaimana dia memberanikan diri untuk menembak 3 point, dan dia juga adalah salah satu pemain yang memiliki poin tertinggi di antara pemain lokal di IBL season ini. Dan juga kita boleh dong ngomongin kalau shooter itu boleh dong mid-range dia juga cukup oke, dia suka banget satu kali dribble nembak. So di nomor 10 kita langsung aja dengan Jericho Tuasela. Kita sekarang ke nomor 9. Nomor 9 ada Daniel Wenas dari Louvre Surabaya. Daniel Wenas ini gue tahu banyak banget hatersnya, tapi menurut gue masih respect dengan game-nya Daniel Wenas, karena menurut gue di IBL itu gak mudah loh untuk mencetak 20 poin, 18 poin, itu cukup sulit. Jadi menurut gue talentanya Daniel Wenas ini masih legit, dan juga dia tuh selain Michael Colawole dan juga Seven Goodman menjadi mesin poinnya Louvre Surabaya, menurut gue Louvre ini offense-nya masih juga cukup bergantung dengan Daniel Wenas. Kalau Daniel Wenas-nya macet offense-nya, wah itu bisa bahaya untuk Louvre. Jadi Daniel Wenas ini cukup tinggi juga menurut gue akurasi tembak 3 poinnya, dan dia juga pasti dapat lampu hijau dari Coach Bedu untuk menembak kapan aja, jadi itu akan memboost confident level-nya dia juga. So menurut gue Daniel Wenas ini patut kita hitung sebagai salah satu shooter terbaik di Indonesia. Oke, itu nomor 9. Karena kita ke nomor 8, menurut gue ini salah satu pemain yang underrated dan juga underminute sih kayaknya. Karena kita tahu menitnya dia ini Lutfi Koswara dari NSC Jakarta, menitnya sedikit limited karena memang saingannya dengan Deshaun Wiggins dan juga Widianta Putra Teja yang merupakan salah satu point guard terbaik. Lalu juga masih ada Andre Rorimpande. Jadi ini memang backcourt-nya NSA ini rame banget. Mungkin gue harapkan Coach Inal ke depannya udah pada pusing ngasih menitnya Lutfi gimana, mungkin taruh di posisi 3 aja Coach, mungkin jadi small forward, karena menurut gue Lutfi ini kontribusinya real banget untuk NSA Jakarta. Kita bisa ingat pertandingan dia saat melawan Indonesia Patriots di mana Lutfi memang mencetak poin-poin yang krusial untuk NSA Jakarta saat mereka mengalahkan Indonesia Patriots. So, gua harapkan kedepannya Lutfi ini bisa mendapatkan opportunity lebih banyak lagi. Karena gua setiap kali nonton Lutfi, gua seneng banget. Menurut gua tuh dia nembaknya gampang banget dan akurasinya tinggi banget. Dia kalau latihan pun gua sering lihat dia kayak 10 dari 10. Gua nungguin Lutfi nih untuk datang ke Jakarta. Gua pengen dia mecahin rekor 3 point contest gua nih. Semoga nanti bisa berhasil ya, bisa terjadi. So, itu untuk nomor 8. Sekarang kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini ada Steven Neno. Hopefully gue gak naruh Neno terlalu rendah. Gue tadi mikir-mikir kayak harus naruh Neno lebih tinggi. Tapi Neno ini kalau gue inget di awal season itu dia sedikit cedera, jadi sedikit slow start. Tapi kita tahu kalau Neno-nya full healthy 100%, gue yakin dia adalah salah satu shooter terbaik di Indonesia juga. Automatic banget menurut gue dia nembaknya. Kalau kalian bisa lihat di video-video highlights gue juga, dia tuh kalau dia nembak follow through-nya enak banget ya. Pokoknya bahaya, jangan sampai ninggalin Neno kosong menurut gue. Apalagi nanti kalau saat IBL playoff, Neno ini juga gak malu-malu menurut gue. Dia
kalau di close out sama lawan yang lumayan kenceng close out ya, dia gak malu-malu untuk nge-fake, lalu satu dribble ngambil 2 poin. So, Neno menurut gue salah satu shooter yang mainnya juga cukup pinter. So, Neno ada di posisi ke-7. Karena kita ke posisi 6, ada Ragil, ada Respati Ragil dari Pelita Jaya. Nah, Ragil ini dari dulu gue mengharapkan dia bisa masuk ke tim nasional, karena menurut gue dia juga poinnya gila sih. Dia get buckets any day, any time lah menurut gue lah. Dia tuh memang jiwanya, insting scoringnya tinggi banget. Dan tahun ini pun dia juga salah satu pemain yang poinnya tertinggi juga di Pelita Jaya. Pelita Jaya pun cukup sukses season ini. Ada di posisi ketiga berarti ya. 1 Indonesia Patriots, 2 NSA, 3 kayaknya Pelita Jaya. Nah, Ragil ini kita udah gak usah ragukan lagi lah. Dia udah 1000 poin lebih kayaknya di IBL sekarang ini. Dan juga kemampuan shootingnya di atas rata-rata, akurasinya juga cukup tinggi. So, Ragil ada di posisi ke-6. Sekarang kita masuk ke posisi ke-5. Nah, posisi ke-5 ini gue ada Brandon Jawaro. Brandon Jawaro ini mungkin orang pada bilang, kok masuk di pemain-pemain lokal ini sih, kok Rocky? Nah, Brandon Jawaro gosipnya nanti di window kedua FIBA itu dia udah bisa bermain untuk Indonesia dan bisa bermain sebagai pemain lokal. Jadi kita doakan aja gosip itu beneran, amin. Oke, Brandon Jawaro gak usah diragukan juga kemampuan nembak 3 point-nya. Dia bersama Indonesia Patriots sering banget nembak 3 point. Dan dulu memang dia udah punya reputasi dari kuliah itu kalau dia adalah salah satu shooter terbaik. Walaupun dia waktu itu sempat cedera pinggang, itu mengganggu shootingnya sedikit. Tapi season ini menurut gua kontribusinya dia untuk Indonesia Patriots udah gak usah diragukan lagi lah. Sempat mencetak 20 poin beberapa game. Dan dia percaya diri juga tinggi. Dan menurut gua dia salah satu shooter terbaik di Indonesia saat ini juga. Oke, next kita ada Difta Pratama. Nah, Difta ini kayak comeback story ya, boleh gue bilang gitu gak ya? Karena gue inget Difta itu terakhir cemerlang banget di SEA Games 2017 ya, di Kuala Lumpur. Abis itu sedikit turun permainannya. Nah, tahun ini sejak dipegang oleh Coach Gibi, menurut gue dia juga percaya dirinya naik banget. Dan di seri Surabaya, gue pas nonton gamenya gak sengaja, dia satu game mengalah 4 kali 3 point. Dan itu gue udah lama banget gak lihat dari Difta seperti itu dia mainnya. Jadi menurut gue Difta ini udah mulai comeback dan sudah mau memberikan sign-sign kepada lawan-lawannya bahwa dia adalah salah satu pointer dan juga shooter yang berbahaya di lapangan nih di IBL. Dan menurut gue nanti kalau IBL balik lagi bulan Oktober, nanti gue akan bikin prediksinya juga. Difta ini dan juga Prawira Bandung akan menjadi sesuatu kekuatan yang kuat, karena pemain lokal mereka deep banget. Gue gak akan surprise kalau mereka nanti bisa lolos ke Final Four saat IBL Playoff. Oke, Difta gue seneng banget sih untuk dia bisa kembali lagi untuk Prawira Bandung. Dia balik ke top 4 media lagi. Mungkin juga ini, kalau hal ini Difta habis punya anak ya kayaknya, jadi mungkin ini berkahnya juga. Oke, itu nomor 4 ada Difta. Nomor 3, salah satu pemain muda favorit gue saat ini di IBL, Sandi Ibrahim dari Satria Muda Pertamina. Menurut gue ini adalah pemain yang harus masuk tim nasional Indonesia. Gue bilang ini sangat disayangkan banget dia masih belum masuk. Tapi yang pasti menurut gue main di SEA Games waktu main 3x3 lawan Vietnam, gokil banget ini Sandi. Dan dia, gue sukanya tuh anak tuh berani. Dia kalau di close out sama lawannya sama dia masih diangkat, karena dia tahu sebutannya ya, jump shotnya dia untuk 3 point itu tinggi, dia lompatnya tinggi banget sehingga lawan susah banget untuk ngeblok. Sehingga beberapa kali menurut gue saat dia ditabrak itu dia harusnya dapat 4 point play. Jadi Sandi ini, man, menurut gue ini salah satu pemain muda yang paling-paling gue tunggu banget untuk bisa bersinar bersama tim nasional Indonesia. Dia benar-benar jago sih menurut gue, dan size-nya bagus dan juga atletik banget. Dia bisa ngedang on the break. So, 3 point-nya, tapi lah kita ngomongin shooter aja yang ngomongin ngedang lah ya. Tapi dia 3 point-nya gokil sih season ini sih bersama Satria Muda Pertamina. Oke, sekarang kita menuju ke top 2. Kira-kira siapa nih yang belum kesebut nih namanya? Oke, jelas ada satu namanya Andakara Prastawa. Andakara Prastawa ada di posisi kedua. Menurut gue Andakara Prastawa ini masih salah satu shooter terbaik juga di IBL dan juga Indonesia. Menurut gue dia otomatis juga kalau 3 point. Kemarin kalau salah sempat di atas 20 poin ya saat melawan Korea Selatan di FIBA kemarin ini. Jadi memang gue lupa lawan Korea atau lawan Filipina, tapi dia tetap mendapatkan respect juga dari seorang Terdi Ravena. Saat gue tanya siapa pemain Indonesia yang paling dia impress, dia selalu jawabnya Abraham dan juga Andakara Prastawa. Jadi Pras sih menurut gue iyalah udahlah, dia tangan kiri aja 3 point juga masuk kok, tenang aja. Jadi Pras ada di posisi kedua. Posisi satu udah jelas siapa lagi, bukan Abraham Damar Grahita. Abraham menurut gue sih ngeliat dia dari beberapa gamenya Indonesia Patriots dan juga gue main pick up game sama dia,
3 point-nya gokil sih. Sekarang benar-benar pasti banget 3 point-nya. Gua rasa kalau enggak dijaga sih 60-70% 3 point-nya akan masuk sih. Dan Abraham kita udah tahu lah jadi top scorer Indonesia Patriots berkali-kali. Menurut gua dia improve. Biasanya kan dia suka nge-drive ataupun mid range. Menurut gua 3 point range-nya dia udah improve banget season ini, dan gua rasa ke depannya pun akan lebih improve lagi karena confidence level-nya dia memang lagi tinggi-tingginya. Dan kita harapkan siapa tahu memang Abraham lah yang akan jadi pemain pertama dari Indonesia untuk menjadi seorang import di Liga Internasional. Wey, kita doain aja yang terbaik untuk Abraham. Amin. Oke guys, itu top 10 list gue untuk shooter lokal terbaik di IBL versi Rocky Padilla. Hopefully you guys like it. Gue pengen denger pendapat kalian semua di comment section di bawah. Jangan lupa ya guys untuk kasih like video ini. Like. Dan jangan lupa untuk subscribe gue. Dikit lagi 80 ribu subscribers. Tolong dibantu guys. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian. So guys, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.